sekarang sih jauh banget, maksudnya jauh membaik. Kalau dibilang menurutku pribadi udah menghindar banget, karena cepat banget kita melihat dampaknya pas operasi, terus sudah bisa apa namanya respon dengan baik. Terus sekarang dapat kabar juga dari yang ICU atau rumah sakit kalau memang secara pernapasan atau satu apa sempurnanya sudah membaik. Jadi ini kabar baiknya adalah yang apa sore ini kita lagi membutuhkan anestesi untuk mencabutkan ventilator, karena secara pernapasan Pak Indra udah bagus banget, sudah mandiri, jadi jadi kita lagi nunggu dokter anestesinya untuk melakukan proses tersebut, karena memang sudah membaiknya cukup bagus gitu, signifikan banget karena udah ada respons dari tubuh, terus sudah bisa mengucap walaupun nggak ada suaranya, bisa mengenali kita satu-satu, memorinya juga masih bagus, itu yang kita syukuri sih saat ini, jadi nggak ada lupa siapapun atau nggak ingat apapun untuk saat ini, benar-benar masih ingat gitu. Selalu bercanda sama Mbak Dila, sama istrinya, kita samperin gitu, sama kita infoin kalau memang ini banyak loh yang dukung, banyak loh yang support gitu, dari keluarga, teman, semuanya, jadi dia senang, palingnya cuma gini doang, terus ya joget-joget gerakin tangannya, itu yang udah cukup melegakan untuk hari ini kabarnya, jadi ya mohon doanya lagi sih.